Halo, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu besti sekalian. Pernah kesel banget gak sih karena pintu abis dibuka gak pernah ditutup lagi? Mana kalau pintu kebuka itu bisa bikin boros listrik karena di dalamnya mungkin ada AC. Kemudian bisa bikin tikus masuk lah. Kemudian bisa bikin banyak nyamuk lah. Pokoknya kadang permasalahan sepele seperti itu aja bisa jadi masalah yang rempong. Nah, sama deh. Kalau gitu kita cek yuk solusinya. Ini ada loh sebuah alat yang memudahkan untuk menutup pintu kembali dengan otomatis. Kayak apa sih? Kita simak yuk.